Menolak lupa, kepribadian Syahrini dikuliti lagi oleh netizen. Reino Barak curiga Syahrini memakai ini. Setelah diisukan cerai, rumah tangga Syahrini dan Reino Barak terus disoroti oleh netizen. Syahrini memang kerap membagikan kemesraannya dengan sang suami, Reino Barak, lewat media sosial pribadinya. Namun siapa sangka setelah diterpa isu tak sedap mengenai kabar perceraiannya yang diduga akan segera terjadi. Kepribadian buruk pelantun lagu sesuatu itu seakan disayat kembali oleh netizen. Mengutip dari Instagram @chongliwillneverday, beberapa bukti bila hubungan Syahrini dengan Reino Barak mulai merenggang diungkapkan secara detail. Tak hanya itu, bahkan diduga Syahrini telah memakai ilmu hitam demi memikat mantan kekasih Luna Maya itu. Di tengah banyaknya isu tidak sedap yang menyeret nama baik dan juga rumah tangga Syahrini, akun tersebut ini kembali mengunggah sebuah video lawas pernyataan Reino Barak soal pernikahannya. Lelaki pengusaha itu belak-belakan menyebutkan jika ia tak menyangka bila bisa menikah dengan Syahrini dalam waktu singkat. Pasalnya Reino Barak berharap jika pernikahannya dengan Syahrini tersebut tak perlu terburu-buru. "Saya awalnya nggak ada rencana, terus tiba-tiba bisa menikah dalam waktu singkat," ucap Reino Barak. Diketahui Reino Barak memutuskan menikahi Syahrini setelah ia meninggalkan mantan kekasihnya Luna Maya. Bahkan kabar pernikahan Reino Barak ini juga sempat menghebohkan publik. Lantaran banyak yang menduga jika wanita yang akrab disapa Inces itu menikung Luna Maya. Terlebih Syahrini dan Luna Maya merupakan teman dekat, bahkan beberapa kali mereka tampak akrab seakan sudah saling mengenal satu sama lain. Alhasil banyak netizen yang berspekulasi jika penyanyi dengan judul sesuatu ini TMT alias teman makan teman. Terlepas dari itu, Reino Barak juga menyinggung mengenai aura gelap yang dirasakan dalam unggahan tersebut. Namun mengejutkannya, pengakuannya ini seolah menyorot atas adanya mengenai ilmu hitam. "Itu saya betul-betul merasakan bersama istri saya, kok kayaknya ada something is wrong dan kayaknya itu gelap banget," jelas Reino Barak. Namun demikian, unggahan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan yang dikatakan oleh Reino Barak tersebut. Sehingga tak sedikit netizen yang berspekulasi bila sang istri Syahrini menggunakan ilmu hitam agar Reino Barak lengket terhadapnya. Sebagai informasi tambahan, belakangan ini kehidupan Syahrini seolah tak ada habisnya menjadi buah bibir oleh netizen. Selain isu miring perceraiannya, Syahrini juga diserang dengan isu miring lain, seperti halnya soal kehidupan mewahnya. Seakan semua keburukan Syahrini dikuliti, banyak netizen yang menuding dengan dugaan menjadi simpanan, memiliki anak, pakai barang KW, hingga diduga semua barang miliknya hanyalah sewaan, bukan milik sendiri. Pernah uga menikah, viral saat ibunda Reino Barak sebelum anaknya pilih persunting Syahrini. "Nanti kamu akan..." Pernikahan Syahrini dan Reino Barak tak pernah lepas menjadi sorotan publik. Hampir 4 tahun membina biduk rumah tangga, keduanya selalu terlihat harmonis. Namun tiba-tiba saja pernikahan Syahrini dan Reino Barak diisukan akan berakhir. Isu perceraian mencuat disebut karena Syahrini tak kunjung memiliki anak dari Reino Barak. Akan tetapi keduanya tampak tak terpengaruh dengan berita yang ada dan justru semakin memperlihatkan kehidupan rumah tangganya yang harmonis bersama Reino Barak. Hal itu ditunjukkan Syahrini lewat sosial media miliknya. Sebelum menikah dengan Syahrini, Reino Barak ternyata sempat mendapatkan pesan-pesan dari sang ibunda. Reino Barak rupanya sempat punya firasat kepada sang putra yang kini menjadi kenyataan. Hal tersebut diungkap langsung oleh Reino Barak saat berbincang dengan Deddy Corbuzier. Diakui Reino Barak setelah hubungannya kandas dengan Luna Maya, ia mengaku belum terpikirkan untuk menikah saat itu. Bahkan Reino Barak mengaku hampir tak percaya dengan sebuah pernikahan. Reino Barak mengatakan bila rencana untuk menikahi Luna Maya saat itu belum terlintas di benaknya.
Hal serupa juga diungkap Reino setelah menikahi Syahrini. Ia mengaku tak pernah berpikir untuk menikah sebelumnya setelah hubungannya kandas dengan Luna Maya. Sebelum memutuskan untuk menikahi Syahrini, Reino mengungkap firasat sang ibu di mana saat Reiko sempat berpesan bila Reino akan segera bertemu jodoh dalam waktu dekat. Tapi saya pernah dapat pesan dari ibu saya, suatu saat kamu akan ketemu orangnya dan kamu akan menikah. Kayaknya sih gak lama lagi. Dia pernah bilang begitu, katanya. Saya bilang ya semua orang itu impiannya begitu, saya tidak pernah risaukan. Tapi memang benar kejadian dan cepat sekali, pungkas Reino Barat. Reino Barat keceplosan sebut tak berencana menikah dengan cepat dengan Syahrini. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barat terus diterpa isu tak sedap, salah satunya mengenai perceraiannya yang digadang-gadang akan segera terjadi. Syahrini memang kerap membagikan kemesraannya dengan sang suami lewat media sosial. Akan tetapi muncul pula beberapa fakta lain yang mengisyaratkan bila hubungan keduanya mulai merenggang. Akun Instagram @jonglywillneverdie mengungkap beberapa bukti ini. Termasuk tuduhan bila Syahrini diduga memakai ilmu hitam untuk menggayat Reino Barat. Di tengah isu miring rumah tangga Syahrini, akun ini kembali mengunggah video pernyataan Reino Barat mengenai pernikahannya. Lelaki ini belak-belakan mengaku tidak menyangka bila bisa menikah dengan Syahrini dalam waktu singkat. Saya awalnya juga nggak ada rencana terus tiba-tiba bisa menikah dalam waktu singkat, ucap Reino Barat. Seperti diketahui, Reino Barat dan Syahrini menikah tidak lama usai lelaki ini putus dengan Luna Maya. Kabar pernikahan ini pun sempat menghebohkan publik, pasalnya Syahrini merupakan salah satu teman dekat Luna Maya. Alhasil muncul tudingan gelap nyanyi berjuluk Inces ini, TMT alias teman makan teman. Dalam unggahan ini, Reino Barat juga menyinggung mengenai aura gelap yang dirasakan. Pengakuannya ini seolah membahas mengenai ilmu hitam. Itu saya betul-betul merasakan bersama istri saya, kok kayaknya ada something is wrong, dan kayaknya itu gelap banget, jelas Reino Barat. Sayangnya dalam unggahan ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut, namun tidak sedikit warganet yang semakin berspekulasi bila Syahrini memakai ilmu hitam. Beberapa waktu belakangan, kehidupan Syahrini seolah jadi buah bibir yang tiada habisnya. Selain masalah rumah tangga, ia juga diterpa isu berbagai isu miring yang mengenai kehidupan rumah tangganya. Mulai dari dugaan menjadi simpanan, pernah memiliki anak, memakai barang KW, hingga tudingan bila barang yang dimiliki merupakan hasil menyewa.